Info banjir hari ini. Banjir bandang menerjang wilayah selatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jateng. Akibat banjir bandang ini, 3 rumah warga dilaporkan roboh. Dilansir Detik Jateng, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Banjir bandang ini terjadi usai hujan deras yang terjadi sejak sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Kepala Desa Kalirang, Irma Hamdani, mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Bumiayu mengakibatkan banjir yang sangat besar di dua sungai yang melintasi Bumiayu. Kedua sungai yaitu Sungai Keru dan Erang meluap sehingga menggenangi rumah-rumah warga. Sebanyak ratusan rumah warga terdampak banjir, Sungai Erang meluap dan merendam ratusan rumah yang tersebar di 9 RT di RW 01 dan 02 Kerajaan. Diperkirakan 3 rumah roboh diterjang banjir, tidak ada korban jiwa, tapi kerugian materi ditaksir ratusan juta, kata Irma dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Sementara itu, seorang warga Kalirang, Teguh Suprianto, mengatakan banjir mulai merendam rumahnya sekitar pukul 17 tadi. Hujan dari jam 13 waktu Indonesia Barat dan sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat tadi air mulai merendam ratusan rumah di sini, kata Teguh Suprianto kepada wartawan. Sekian info banjir hari ini.